mengenal lebih jauh anjing komodor. Welcome to my channel. Ada dua pendapat tentang asal-usul anjing komodor ini. Pendapat pertama adalah bahwa pada tahun 1246, orang Turki nomaden membawa anjing-anjing ini ke Hungaria saat pelarian mereka dari invasi Mongol. Pendapatnya mengatakan bahwa bangsa Han memperkenalkan anjing-anjing ini ke Hungaria saat berpetualang melalui Rusia. Anjing ini pertama kali disebutkan pada abad ke-16 dalam sebuah naskah kuno Hungaria. Anjing komodor dikatakan sebagai keturunan langsung dari Avsarka, anjing gembala Rusia. Avsarka digunakan di Rusia Selatan sebagai anjing penjaga dan untuk penggembala ternak. Anjing komodor memiliki bulu tebal dan keriting yang datang dalam berbagai warna. Anjing komodor adalah anjing besar, beratnya mencapai 56 kg dengan tinggi mencapai 65 cm. Dalam bahasa Maria, bentuk jamak dari komodor adalah komondoro. Bulu komodor yang menyerupai kain pel sebenarnya digunakan sebagai bentuk kamuflase. Dengan bulu menyerupai domba, mereka lebih mudah berbau saat menjaga kawanan domba. Serigala yang datang untuk memangsa domba tidak akan curiga, sehingga anjing komodor langsung menggertak dan mengusirnya. Anjing komodor adalah pelindung yang sangat baik, berkat darah gembala yang mengalir dalam tubuh mereka. Anjing komodor cenderung waspada terhadap orang asing dan tidak rukun dengan hewan peliharaan di luar keluarga. Namun, komodor adalah pilihan yang baik jika Anda memiliki anak dan anjing ini juga ramah dengan kucing keluarga. Anjing ini mudah dilatih. Komodor menemukan hubungan antara perintah dan tindakan dengan cukup cepat. Sampul album grup Bags Odelay tahun 1996 yang menampilkan komodor terbang telah menjadi salah satu sampul album paling terkenal sepanjang masa. Komodor muda hanya memiliki rambut keriting yang berbulu halus. Butuh waktu sekitar 2 tahun sampai bulu anjing mencapai titik pengembangan. Rata-rata, seekor komodor memiliki sebanyak 2.000 simpul bulu dengan berat mencapai 15 kg. Karena rambut gimbal anjing terbentuk alami, anjing komodor tidak perlu disikat. Mereka membutuhkan perawatan rutin ekstra. Pemilik harus telaten dalam merawat bulu anjing mereka. Anjing juga harus sering dimandikan agar kotoran tidak menempel. Telinga dan mata harus sering disisirkan untuk menghindari infeksi. Jika tidak dirawat dengan benar, mantel besar mereka bisa mulai berbau dan berjamur. Hebatnya, anjing komodor tidak rontok sedikit pun. Memiliki anjing jenis ini, pemilik tidak perlu takut sofa atau mobilnya tertutup bulu anjing. Anjing komodor bisa menjadi pilihan baik jika pemilik tidak tahan terhadap bulu anjing. Harapan hidup anjing komodor adalah 10-12 tahun.